Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, pada sekitar Agustus 2022 atau sekitar 2 tahun yang lalu, saya ada safari dakwah ke Pulau Bima di Nusa Tenggara Barat. Kebetulan saya ziarah ke makam Syekh Nurul Mubin. Syekh Nurul Mubin seorang da'i yang penyebar Islam di Bima kira-kira 4 atau 500 tahun yang lalu. Sekarang anak cucunya sudah generasi ke-9. Lalu saya buat video pada waktu itu. Ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini di makam keramat Syekh Nurul Mubin, seorang ulama dan terkenal sebagai waliullah yang punya karomah. Beliau diperkirakan hidup 200 tahun yang lalu. Sekarang anak cucunya sudah generasi ke-9. Beliau ini punya karomah yang diriwayatkan secara turun-temurun dari generasi yang lalu sampai sekarang. Katanya dulu pernah terjadi kebakaran di Mekah. Lalu beliau dari sini ambil air dari laut, disiram-siramkan, terbakar. Dapat beberapa tahun ada seorang syekh dari Mekah datang ke sini. Katanya kebakaran dan beliau yang memadamkan pakai air itu. Ini karomah beliau. Mudah-mudahan kita semuanya dapat barokah beliau, Syekh Nurul Mubin, dan anak cucunya, masyarakat di sini, di Lambu, Kecamatan Lambu, Kabupaten dan Pulau Bima, Nusa Tenggara Barat, dapat melanjutkan cita-cita dan perjuangan beliau melestarikan, membumikan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah di Kabupaten Bima. Amin Allahumma amin. Ini dulu makamnya ada di seberang, ada di sebelah ya, karena ada banjir, dipindah oleh banjir ke, digeser oleh banjir, akhirnya pindah ke sini, dan makam beliau tidak retak, tidak berubah. Makamnya hanya geser tempat aja, memudahkan air untuk terus mengalir. Ini salah satu karomah beliau, Syekh Nurul Mubin. Mudah-mudahan kita dapat barokah dari beliau semua. Sekian. Ini makam ini jauh dari jalan raya, masuk dari jalan raya kira-kira 1 kilometer lebih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah video ini disebarkan di Instagram, Salafi berkomentar. Ada dua komentar dari mereka. Pertama, mereka menganggap karomah Syekh Nurul Mubin itu tidak masuk akal dan tidak benar. Nah, ini komentar pertama. Dan ini adalah apa namanya? Berarti orang Salafi Wahabi ini tidak belajar agama dari dasar. Karena dalam ajaran agama yang sangat mendasar, umat Islam ini beriman percaya kepada karomah para wali. Wahabi mengingkari. Karenanya ini yang akan kita tanggapi. Pertama, karomah para wali dan pengingkaran Salafi Wahabi. Nah, karomah para wali di dalam Al-Quran, ini saya dalam Al-Quran ya, di dalam Al-Quran Allah berfirman, Qala ya ayyuhal mala'u ayyukum ya'tini bi'arshiha qabla an ya'tuni muslimin.
Qala ifritum minal jinni ana atika bihi qabla an taquma min maqamik wa inni alayhi laqawiyyun amin. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitabi ana atika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk. فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِنْدَهُ قَالَ هَذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ. Berkata Sulaiman, "Hai pembesar-pembesar, siapakah di antara kamu sekalian yang sanggup membawa singgasananya kepadaku sebelum mereka datang kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri?" Berkata Ifrit yang cerdik dari golongan jin, jin yang kuat ya. Kata jin Ifrit ini, "Aku akan datang kepadamu dengan membawa singgasana itu kepadamu sebelum kamu berdiri dari tempat dudukmu." Nabi Sulaiman biasa piket di istana setiap hari. Artinya, sebelum pulang nanti istana sudah di sini, mau dibawa, kata jin Ifrit. Kata jin Ifrit itu, "Sesungguhnya aku benar-benar kuat untuk membawanya lagi dapat dipercaya." Berkatalah seorang yang mempunyai ilmu dari Alkitab. Kata yang ahli ilmu dari Alkitab, orang yang alim ini ya, yang bernama Asyif, ini asistennya Nabi Sulaiman, orang alim, kata beliau, "Aku akan membawa singgasana itu kepadamu sebelum matamu berkedip." Jadi kata Asyif, sebelum berkedip, singgasana itu sudah di sini. Maka tatkala Sulaiman melihat singgasana itu terletak di hadapannya, sebentar sudah di depannya. Ia pun berkata, Nabi Sulaiman, "Ini termasuk kurnia Tuhanku untuk mencoba atau menguji aku, apakah aku siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya apakah aku siapa yang bersyukur, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk kebaikan dirinya sendiri, dan barang siapa yang ingkar maka sesungguhnya Tuhanku maha kaya lagi maha mulia." Nah, saudara-saudara, di dalam ayat ini dijelaskan karamah seorang waliullah, yaitu Sayyidina Asyif, seorang ahli kitab yang sanggup membawa istana Ratu Bilqis dari Saba di Yaman ke depan Nabi Sulaiman lebih cepat dari Nabi Sulaiman belum berkedip, itu sudah nyampe. Ini kan cepat sekali. Ini karomah para wali. Dan karomah para wali yang terjadi kepada orang-orang dulu itu juga terjadi kepada umatnya baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini disepakati hatta oleh ulama-ulama Wahabi seperti Syekh Ibn Utsaimin dalam syarah Aqidah Wasitiyah mengakui seperti itu. Karenanya karomah Syekh Nurul Mubin yang memadamkan kebakaran di Mekah dengan air yang beliau datangkan dari laut di Bima itu sangat masuk akal. Masuk akal sekali. Wong ini sekarang ini pengiriman air bisa dipaket, ada paketan pengiriman air sekarang. Nah, kalau pengiriman istana, pengiriman rumah pakai paket sekarang belum ada sampai sekarang. Ini ternyata Sayyidina Asyif ini cepat sekali membawanya, lebih cepat daripada jin Ifrit. Jadi kita jangan sampai enggak percaya terhadap karomah para wali. Ini orang-orang Wahabi. Wahabi ini bilang ikut Al-Qur'an dan hadis, tapi enggak ngerti apa Al-Qur'an hadis itu. Cuma ngomong aja, propaganda aja. Hati-hati dengan Wahabi. Ini pengingkaran Wahabi yang pertama. Yang kedua, saya ke makam Syekh Nurul Mubin dalam rangka ziarah dan tabarruk. Si Wahabi mengingkari, "Kok tabarruk dengan makam," katanya.
Apa gak syirik? Ini ya, dalil tabarruk dengan makam orang soleh. Gimana dalil tabarruk dengan makam orang soleh? Pertama di dalam Al-Quran, ya, dalilnya di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullaha wastaghfara lahumur rasul. Wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahim." An-Nisa. Sesungguhnya jika mereka ketika menganiaya dirinya, artinya berbuat dosa kepada Allah, datang kepadamu Muhammad lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasul pun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang. Jadi ketika umat Islam ini punya hajat, hajat yang paling penting itu mendapat ampunan Allah, ingin mohon ampun. Ternyata di sini di dalam ayat 64 surah An-Nisa diperintahkan datang kepada Rasulullah SAW ketika masih hidup. Setelah wafat datang ke makam baginda, datang ke makam baginda lalu berdoa mohon ampunan kepada Allah di situ. Rasul pun memohonkan ampunan bagi kita. Kok bisa Rasul memohonkan ampunan? Kan di dalam Al-Quran jelas ada. Wastaghfir li dzambika wa lil mu'minin. Mohonkan ampunan Muhammad bagi diri kamu, dosa kamu, dan bagi orang-orang beriman. Rasulullah memohonkan ampunan bagi kita. Ini namanya tabarruk. Kita datang ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari ayat ini, para ulama dari dulu beristimbat, ya, artinya menyimpulkan satu hukum, anjuran berdoa di samping makam orang soleh dan para wali. Dan ini sejak masa ulama salaf, larangan bertabarruk dengan makam orang soleh dan para wali baru abad ke-7 Syekh Nutaimiyah. Ulama salaf gak ada larangan. Ini ijtihad ulama salaf seperti ini. Jadi dalam persoalan ini yang Wahabi ini salah, ya, persoalan-persoalan di mana itu terjadi sejak masa salaf, maka harus kembali kepada ulama salaf. Jangan kepada Syekh Nutaimiyah, karena Nutaimiyah itu abad ke-7, apalagi ulama sekarang. Mana buktinya kalau ulama salaf beristimbat, bertabarruk dengan makam para wali? Ini buktinya. Ini ada kitab hadis, ya, berjudul Al-Ahad wal-Mathani, karangan Al-Imam Ibnu Abi Asyim. Ibnu Abi Asyim ini lahir tahun 206 Hijriah, wafat tahun 287. Nah, ini berarti kan salaf, kan? Beliau ini seorang al-hafidz, seorang ahli hadis, ya, yang menyandang gelar al-hafidz, pengarang kitab As-Sunnah. Kitab ini ditahqiq oleh seorang ulama dari Saudi, Dr. Basim Faisal Ahmad Al-Jawabirah. Beliau guru besar hadis, ya, di University Imam Muhammad bin Saud Al-Islamiyah di Riyadh. Nah, di dalam kitab Al-Ahad wal-Mathani, ya, ketika juz 1 halaman 163, ketika menyebut biografinya Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah, salah seorang sahabat, termasuk salah satu 10 orang sahabat yang dijamin masuk surga. Nah, di sini, ya, Thalhah bin Ubaidillah, beliau menulis min dzalikal maudi fashturiya lahu darun bi 70 alf dirham wa hiya allati fiha qabruhu bi hadratil hijratayn wa qad raaitu jama'atan min ahli al-'ilmi wa ahli al-fadli idza hamma ahaduhum amrun qasada ila qabrihi fa sallama 'alayhi wa da'a bi hadratihi wa kana ya'rifu al-ijabah wa akhbarana masyayikhuna qadiman annahum ra'au man kana qablahum yaf'aluhu. Jadi di sini Thalhah bin Ubaidillah, beliau dibelikan rumah seharga 70.000 dirham dan kemudian menjadi tempat pemakamannya di depan Hijratain. Lalu kata Ibnu Abi Asyim,
aku telah melihat sekelompok ahli ilmu. Ini ulama salaf maksudnya, karena beliau wafat tahun 286. Aku telah melihat sekelompok ahli ilmu dan orang-orang yang utama, orang-orang soleh. Apabila sesuatu menyusahkan salah seorang mereka, mereka punya problem, punya persoalan, maka bagaimana? Kak, ia akan menuju ke makam beliau, ke makam Thalhah bin Ubaidillah, mengucapkan salam kepada beliau dan berdoa di depannya, dan ia akan mengetahui terkabulnya doa. Artinya ya, ulama-ulama waktu itu kalau ada persoalan dan orang-orang soleh datang ke makam Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah lalu berdoa di situ. Nah, kata Imam Ibnu Abi Asim ya, pengarang kitab, guru-guru kami bercerita kepada kami dahulu bahwa mereka melihat orang-orang sebelum mereka melakukan hal itu. Imam Ibnu Abi Asim ini kan hidup pada abad ketiga, beliau lahir tahun 206 Hijriah. Kemudian wafat tahun 287. Nah, guru-gurunya cerita bahwa orang-orang sebelum mereka melakukan itu, artinya ulama abad kedua ya, ulama salaf abad kedua, kalau ada persoalan itu datang ke makam Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah. Ini ulama salaf. Ke makam Sayyidina Thalhah bin Ubaidillah, mengucapkan salam lalu berdoa. Lalu doanya dikabulkan, diijabah oleh Allah. Nah, ini artinya apa? Bahwa ulama salaf itu sudah biasa bertabarruk dengan makam orang-orang soleh, dengan makam para wali. Yang gak biasa itu Wahabi. Wahabi gak mau tabarruk, malah mensyirikan, mengkafirkan. Ini bahayanya ajaran Wahabi itu. Jadi ini yang perlu saya jelaskan ya, terkait makam Syekh Nurul Mubin di Bima, Nusa Tenggara Barat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita mudah-mudahan diberikan rezeki bertabarruk ke makam orang-orang soleh. Wahabi gak ngerti gini, taunya syirik-syirik kafir gitu. Belajarlah, jangan sedikit-sedikit syirik. Bahaya mengkafirkan orang itu, kembali kepada dirinya sendiri. Makanya Wahabi ini aliran sesat, sukanya mengkafirkan orang. Dan kitab ini ya diterbitkan oleh Wahabi juga, cuma mereka ya gak paham ini. Mereka menerbitkan kitab, menjual kitab, gak ngerti isinya. Sekian, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara kaum muslimin dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia maupun di luar negeri, perkenalkan saya Al-Fatir Muhammad Idrus Ramli, mengajak saudara-saudara sekalian untuk menyisihkan sebagian hartanya sebagai donasi bagi program peduli pendidikan yang dikelola oleh LAS, Lembaga Amin Zakat Sidogiri. Program ini merupakan bantuan untuk biaya pendidikan yang diberikan kepada anak didik binaan LAS Sidogiri, yang meliputi 1. Beasiswa anak yatim dan duafa, 2. Beasiswa anak berprestasi, 3. Peningkatan SDM guru, dan 4. Penugasan dai dan atau tenaga pengajar. Silahkan saudara-saudara, kami tunggu donasinya melalui rekening yang tertera di video ini. Insya Allah harta kita akan semakin berkah, semakin dimudahkan, semakin lancar, semakin bertambah. Amin, Allahumma amin. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.